Intensitas hujan yang tinggi selama lebih dari 3 jam mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang Selatan terendam banjir. Salah satunya Jalan Dr. Setiabudi, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Di ruas jalan ini, genangan banjir mencapai 40 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor mogok saat berusaha menerobos genangan air. Selain curah hujan tinggi, banjir ini disebabkan buruknya sistem drainase. Pengendara nekat menerobos genangan banjir karena jika melewati jalur lain, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengendara berharap agar drainase di sekitar lokasi bisa diperbaiki agar banjir tidak lagi terjadi. Dari pasar Lembang ke sini. Di sini emang langganan banjir atau enggak? Ya memang langganan banjir biasanya. Nah ini emang udah berapa kali mogok selama di sini? Ini baru sekali ini pas di sini pas. Sebelumnya nggak pernah mogok gitu? Biasanya nggak pernah mogok. Oh di sini sering banjir berarti? Iya. Nah kalau Pak Erick tadi dari arah mana kemarin tadi? Dari Cilodok mau ngobrol aja. Nah Pak Erick, kalau harapan buat pemerintah apa nih? Ini kan sering banjir di sini nih. Ya apa ya? Ya segera di aja, di segera ditanganin biar. Dan nggak banjir lagi itu? Begini kalau setiap musim hujan. Sementara itu, kemacetan pun tak terhindarkan karena banyaknya pengendara yang menepi menunggu air surut. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Kota Tangerang Selatan.